Hai guys. Dengan nama panggung Olivia Tan yang sempat mengikuti Miss Global International 2022 dan sekarang mulai mencoba lagi ajang Miss Charm International 2023. Olivia Tan melakukan pendaftaran di saat hari pendaftaran Miss Charm International 2023 sudah akan ditutup. Sebelumnya, Olivia Tan melakukan perjalanan bersama dengan teman-temannya ke Taiwan untuk berlibur. Miss Charm International 2023 menghubungi Olivia Tan pada saat masih berada di Taiwan dan menyatakan kelolosannya untuk mengikuti kontes kecantikan tersebut. Dikarenakan waktu yang sudah dekat, Olivia Tan langsung bergegas mengikuti seluruh proses dan syarat yang harus segera diberikan ke Miss Charm International 2023. Tanpa bantuan agensi Miss, seperti Miss Global Indonesia, Olivia Tan dibantu dengan nama teman-temannya untuk mengurus semua kebutuhan Olivia. Mulai dari MUA, dress maupun gong, serta videographer dan fotografer yang digunakan Olivia untuk kebutuhan pemotretan sesuai dengan ketentuan Miss Charm International. Baru-baru ini, Olivia Tan tidak menyangka bahwa dirinya akan dibantu langsung oleh Indonesia Queen Maker, yakni Ivan Gunawan selaku National Director Miss Grand International. Walaupun Ivan Gunawan tidak memegang lisensi Miss Charm International, dirinya menyatakan, "Saya hanya bantu saja, nggak mau pegang lisensinya juga. Hanya terpikirkan kasihan kalau Olivia Tan berperang sendirian," balas untuk komen Instagram postnya. Dan ini momen Olivia Tan menemui Inggi Kendran saat membicarakan masalah nasional kostum yang akan dibawa di Miss Charm International 2023 nantinya. Kita doakan saja semoga Olivia Tan mendapat hasil yang terbaik pada ajang Miss Charm International 2023 di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik tentang seputar beauty pageant. See you di video selanjutnya.